Halo, salam berjumpa kembali lagi dengan kami di channel kami yang tercinta ini ya. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda-Anda semua, rekan-rekan semua yang sudah setia bersama kami. Pada video kita kali ini, kami akan membawa Anda semua untuk mengikuti perjalanan kami ke Museum Misi yang berada di Muntilan. Siapa dari Anda yang sudah pernah ke sini? Tolong tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda ketika Anda berkunjung ke Museum Misi ini ya. Kami juga baru pertama kali, saya dan Aruna juga baru pertama kali ke sini. Museum Misi Muntilan, Pusat Animasi Misioner, itu nama lengkapnya ya, adalah museum yang terletak di Jalan Kartini 3, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Letaknya bersebelahan pas dengan SMA Vanlid dan di seberang Kerkhof Muntilan. Jadi mereka satu kompleks ya. Museum ini didirikan khusus untuk menjelaskan sejarah tentang gereja, terutama di Keuskupan Agung Semarang memang ya. Pembangunan museum ini tertulis dimulai sejak 23 Juli 1998. Dan museum ini diresmikan pada tanggal 14 Desember 2004 oleh Uskup Agung Semarang saat itu yang bernama
Ignatius Suharyo. Dan Keuskupan Agung Semarang adalah pemilik dari museum ini ya. Museum Misi Muntilan, pusat animasi misioner ini hanya dibuka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam buka dimulai dari pukul 8 sampai dengan jam 3 sore pada hari Senin sampai Jumat ya. Jadi ingat, jadi jam 8 sampai jam 3 itu hanya sampai hari Jumat. Hari Sabtu itu buka dari jam 8 sampai jam 12 ya. Dan ketika saya datang itu memang extra time ya, kebetulan baik sekali Bapak. Pada hari Minggu dan hari libur nasional, museum ditutup dan hanya dibuka jika ada perjanjian sebelumnya. Museum ini merupakan museum rintisan Pater Franz van Liszt SC yang menekankan pengembangan nilai-nilai karya misi untuk berkembangnya Keuskupan Agung di Semarang. Museum ini menyajikan koleksi bersejarah yang membawa kenangan atau peristiwa masa lampau yang bisa menjadi pelajaran bagi Anda-Anda semua ya. Sekaligus menjadi peristiwa sejarah sebagai tonggak atau dasar yang kokoh untuk membangun masa depan bersama umat beragama lain ya. Karena ternyata umat Katolik itu juga sangat berperan pada proses Indonesia Merdeka ya. Wah, dan menurut pengalaman saya, informasi yang disajikan di dalam museum ini sungguh amat menambah khasanah pengetahuan kita. Dan dikatakan bahwa jika Anda mengunjungi museum ini, sebaiknya dengan pengantar. Artinya ada yang mengantar dan membawa Anda dan menjelaskan runtutan bagaimana sejarah misi, terutama di Pulau Jawa bagian tengah ya. Jadi jangan berlama-lama lagi, segera acarakan kunjungan Anda di sini jika memang Anda belum pernah berkunjung. Dan jika memang saudara Anda belum pernah berkunjung tetapi Anda pernah berkunjung, ajak sekalian ke sini ya. Dan saya ingatkan, jika Anda dalam rombongan besar, saya sarankan untuk menelepon dahulu dan menjadwalkan kedatangan Anda supaya bisa diatur oleh pihak museum ya. Nanti kontaknya saya taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Perlu diketahui bahwa lokasinya itu satu komplek dengan SMA Van Liszt serta Kerkhof Muntilan. Jadi ada di Google Map ya, dan gampang jalannya. Gampang banget. Jadi jika Anda berkunjung ke Kerkhof Muntilan, sempatkanlah dulu untuk mampir kemari karena waktu untuk tur di dalam museum itu cukup lama ya, sekitar 1 jam lebih ya. Dan saya jamin Anda tidak akan menyesal sudah mengunjungi museum ini karena pengetahuan Anda bisa sangat-sangat bertambah, terutama juga untuk saya ya, yang pengetahuan mengenai misi-misi di Jawa Tengah ini saya ibaratnya nol ya pengetahuan saya. Dan di dalam museum ini semua diutarakan pengetahuan-pengetahuan itu. Penasarankah Anda? Saksikan video kami kali ini ya. Terima kasih. Halo, berjumpa kembali dengan kami. Saya dan Aruna sendiri ke Magelang. Ini nak, tahu di mana ini? Kita lagi berada di Museum Misi Muntilan, Magelang. Baru pertama kali ya kita kesini ya. Tuh pastorannya ada di sana, pastorannya. Bagus ya. Tapi ada SMP Canisius. Kenapa? Rambutmu kok kayak gitu toh? Benar nih, ayo. Ya sini ya, masuk ya. Kita lihat ya, kita lihat-lihat museumin, museum isinya. Parkirnya saya di sini, tetapi di sana apa ya?
kalau tulisannya itu di sana ya, parkirnya di lapangan, ada lapangannya SMP Kanisius. Mari kita memasuki Museum Misi Muntilan. Ada apa sajakah? Ini sekolah kamu pilih. Ini museum sayang. Ya, kayak yang sekolah yang kemarin itu kita sama Yang Pi. Sama Anu itu kan, ini Fun Lip. Ya. Museum Misi Muntilannya ada di sini. Ini gereja ya? Coba saya lihat dulu deh. Saya bukan orang Muntilan, jadi saya tidak tahu ya. Oh iya, ini gereja ya. Aruna di situ aja nak, biar tidak capek. Ini gerejanya. Yuk kita masuk ke ini gereja Santo Antonius Padua Muntilan. Yo, kita masuk ke museumnya ya. Sebenarnya kita tadi mau ke Gua Maria Welas Asih sama satunya lagi apa ya, tapi berhubung tidak ada pom bensin, akhirnya kita turun dari tetap ke Magelang. Karena di sana, di atas ketep sana hanya tidak ada solar ya. Saya mau ke toilet dulu, ini toiletnya ya. Karena pipis dulu ya. Tapi tak pipis dulu. Toilet. Toilet wanita di sini, toilet pria di mana? Toilet wanita. Ini toilet wanita. Ya, kita masuk ke Museum Misi Muntilan. Kita lihat dulu kilas sejarah. Masuknya nanti lewat mana? Masuk ke museum? Ditutup museum. Gimana? Tutup museumnya ditutup. Mau lihat museum? Ya. Oh, ya. Mau lihat berdua. Bentar ya, okay. Nggih. Dari Solo. Oh. Kemarin ke anu, kemarin ke situ lihat. Iya, dari Solo. Oh. Ini dari Solo? Oh. Ini dari Solo. Liburan itu atau? Iya. Mari Mas. Nggih. Kita lihat dulu ya. Panjenengan namine Pak Sinten, Pak? Kulo Pak Seno. Pak Seno. Panjenengan? Rudi. Mas Rudi. Iya. Ya, hari-hari di Solo. Kerja di RS. Ini saya video enggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Ini museumnya nanti sepanjang apa? Ini naik begini? Iya, naik. Oh. Iya. Lalu koleksinya ya lebih banyak foto juga. Iya. Kemarin baru baca Romo Sanjaya, Romo Van Lid, terus tertarik aja mendokumentasikan. Oh, seneng nganu apa nulis-nulis? Menulis enggak, mengedit video. Oh, ini. Ya. Itu Monsinyur Sugiyo. Monsinyur Sugiyo yang pertama di Kabupaten Agung Semarang. Uskup pertama di Keuskupan Agung Semarang yang pribumi maksudnya. Yang uskup bukan pertama. Oh, uskup bukan yang karena oh. Semarang kan langsung pribumi. Oh, bukan orang Belanda. Bukan orang Belanda. Sejarah panjang. Uskup kedua. Ya, makamnya kemarin juga di Terkop. Kalau ke Terkop itu
Ada kardinal ya? Iya, kardinal. Yang paling depan itu kan. Ini apanya nih, Pak? Oh, anu ya. Wah, pelembab kok ya. Mengurangi kelembapan. Nah, lihat ini buku-bukunya. Jadi dibuat apa ya sama emang kecil-kecil. Supaya enggak rusak. Wow. Wah. Wow. Ini apa ini ya? Ini foto-fotonya Monsignor Studio. Monsignor Artilogium Museum Muntilan. Oh, foto-foto ya, foto-foto kenangan. Hah? Jadi kita langsung naik ya? Naik, ya. Langsung naik ya? Oh, yang Pak Jokowi itu muntilan begini. Apa ya ini? Tadi lewat banyak tentara. Iya. Oh, itu Pak Jokowi? Ngapain Pak Jokowi? Peresmian pasar muntilan. Oh, peresmian pasar. Kemarin aku lihat pas di Vanlit itu ada tulisan, ada tanda tangannya Pak Jokowi nggih. Pak Jokowi ya. Di SMA. Oh iya. Iya, ada tanda tangannya. Wow, ini gedung-gedung gereja paroki. Lewat sini rotanya kalau mau urut. Ke kiri dulu ya. Ke kiri ya. Dulu ya. Ini gereja-gereja Purwosari itu Surakarta. Purwosari ya. Itu ini kan. Yes, betul. Istri saya di situ. Kalau saya asli Kediri. Oh. Nih kami di sini ya, Santo Petrus Purwosari. Saya posaran kalau saya. Oh. Asli dari sana? Iya, asli dari Kediri. Wah, ini. Banyak pengunjungnya, Pak, di sini. Ya lumayan lah setelah ya, pandemi. Tapi kan memang apa? Tertentu kok ya. Iya, ya. Khusus saja. Datang biasanya berombongan, lalu ada pendampingan begitu, tidak hanya lihat-lihat. Oh, iya. Loh, berarti saya tadi datang tidak seharusnya ini? Oh, enggak, harusnya... enggak apa-apa sih, enggak apa. Artinya tempat ini kan lebih diharapkan bisa membantu kelompok-kelompok umat untuk kan namanya kan Museum Misi Muntilan, Pusat Animasi Misioner gitu ya. Lalu museum itu jadi sarana, boleh saja perorangan datang dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kan lalu yang lebih diharapkan kami itu diminta untuk kalau ada kelompok umat yang datang, kalau ada semacam kayak rekoleksi kecil itu, semacam itu. Maka biasanya kalau yang datang itu berombongan satu lingkungan. Lalu dalam rangkaian misalnya jarak dari Sendang Sono ke sini ke Perkop gitu, atau dari kalau dari arah utara ya misalnya dari Semarang ya ke Grab, lalu ke sini, lalu main ke Jogja misalnya kayak gitu. Geng. Tapi nggak apa-apa, senang. Nggak apa-apa ya senang. Berarti ya. Boleh. Aruna, kamu kemana? Hanya memang kalau apa perorangan lalu ini museumnya sederhana banget ya. Enggak. Karena memang tidak dimaksudkan seperti museum seperti pada umumnya itu kan. Perasaannya juga enggak ini silakan. Ini yang pertama masuk ke sini dulu ya, berarti ya. Oh, ini. Kronologis. Tidak kronologis, tapi lalu apa sekaligus untuk kami tampilkan edukasi untuk yang hadir misalnya pengen mengenal sejarahnya Gereja Katolik. Oh iya. Indonesia secara singkat. Kapan sih mulai ada Gereja Katolik? Kapan sih ada jejak awal ditemukan? Kapan lalu ditetapkan sebagai Gereja Katolik yang mandiri begitu? Lalu ini tahun-tahun gimana mulai ada pelayanan di tempat-tempat itu? Oh ya sampai Papua juga ya, Langgur. Iya. Kasiwi, Tomohon, Manado. Oh pantas Tomohon itu banyak Katoliknya ya.
Larantuka. 1534 ini titik awal kehadiran agama Katolik di Indonesia. Oh, ini 1534. Lalu tempatnya di Mamuya itu di atas itu. Mamuya. Oh, Mamuya berarti dari anu ya? Dari Filipina ya? Yang membawa Portugis dulu. Bukan Belanda, Portugis ya. Portugis. Katolikan itu kalau enggak Portugis ya Spanyol. Ya. Atau Francisco Saverius. Nah, Francisco Saverius ya. Pernah sampai ke Maluku. Nama baptisnya kakak saya ini, Francisco Saverius. 1534. Wow. Ini peninggalan-peninggalan dari peninggalan. Ini anu Pak ini. Oh, Missae Romanum, saya pikir anu Alkitab. Ini buku tahun berapa ini? Itu pasti di bawah tahun 1930-an lah. Astaga. Wow. Bagus ya. Ini? Kelas berapa? Kelas 1. Oh, kalau Sabtu libur. Sabtu libur maksud diri ini. Siapa di sana? Namanya siapa, Nak? Namanya siapa? Suster siapa? Suster. Siapa? Ya, dia sih. Apa enggak? Ya, apa? Enggak hafal. Yang hafal anunya, yang hafal maminya. Oh, sini juga ada teman-teman mama Maksud Diri ini. Tapi Maksud Diri ini Muntilan. Nggih, Maksud Diri ini Muntilan. Ad Mariam di Gloriam. Pionirnya yang kesini Jesuit ya? Iya. Ya, jadi Francisco Saverius itu Jesuit toh? Iya. Oh. Kalau sejarah gereja Katolik Indonesia pasti Jesuit yang membawa. Oh. Baru setelah Jesuit nanti muncul yang lain, termasuk di Jawa Timur, Kediri segala itu Jesuit dulu sebelum CM. CM kalau Kediri, betul. Iya. Kediri CM. Ini kemarin makamnya ada ya, Pastor Hovenars ini ya? Iya. Sama yang kemarin saya ingat itu Van Lid. Lebih awal yang mana? Lebih awal. Mereka berdua datang bersamaan. Oh, Van Lid sama Hovenars, betul ya berarti ya. Setelah itu baru yang ini, ano Pater Eduardus ini. Baru mereka berempat. Oh, berempat. Hanya lalu beda tugas. Ini yang paling anu ya Van Lid yang dulu pernah ketemu dengan anu ya Muhammadiyah ya. Pendirinya Muhammadiyah itu. Enggak. Oh, ada yang dia itu? Enggak itu. Itu hoak itu? Ya, hanya untuk membantu supaya suasana, tapi enggak. Yang katanya membicarakan masalah apa pendidikan atau orang apa? Itu kan? Enggak, bukan. Sudah di apa namanya? Dikonfirmasi. Jadi oleh itu hoak itu? Sejarah Keuskupan Agung Semarang. Nah, kalau itu kan Indonesia, kalau ini khusus Keuskupan Agung Semarang. Ini khusus Semarang ya. Wah, ini kalau baca ya, wow beneran. Surabaya kan punya kisahnya sendiri. Iya, Surabaya. Surabaya ada santo yang di Surabaya itu yang pernah lewat ke Surabaya siapa ya? Saya lupa, Pak. Pernah ingat enggak, Pak? Santo yang bukan apa Francisco Saverius ya, ini ya? Francisco Saverius itu. Saverius ya. Pernah ke Banyuwangi juga kan? Iya. Pernah stay di Surabaya dia. Ya. Sugia Pranata. OSG juga ya. Aku enggak hafal gitu. Banyak lo koleksinya. Ini kursi keuskupan. Kursi ya, yang dulu pernah dipakai oleh Monsinyur ya. Kalau di Jawa Tengah, kalau ya, se-Indonesia sebetulnya Imam pribumi pertamanya itu ya itu Satiman itu. Oh, Satiman. Suster pribumi pertama, ini OSF, suster OSF pertama. OSF ya? Iya, yang sekolah Maksud Diri ini OSF, Ordo Santo Franciscus. Yang sekolah itu apa, Pak? Yang cowok Van Lid, yang cewek apa? Mendut. Sekolah Mendut. Istri saya itu salah buyutnya dia ibu yang dimakamkan siapa? Di situ. Oh, ibu siapa namanya? Aduh, lulusan Mendut ya? Bentar. Mendut yang ketemu dengan lulusan Mundilan. Lalu memang Mundilan dan Mendut itu memang dijodohkan. Oh.
memang gagasan Romo Valid mempersiapkan keluarga-keluarga Katolik yang handal gitu. Hebat ya. Wow. Aduh, namanya siapa ya kemarin ya? Sudah buyut tapi. Sudah jadi buyutnya. Jadi neneknya mama mertua saya. Karena memang mau sekolah mendut itu kan hancur tahun 1942. 1942. Terus diganti dengan apa itu, Pak? Tidak ada gantinya. Oh, tidak ada. Tidak ada gantinya. Bukan hanya tidak ada gantinya, tapi lalu kompleks misi Katolik Mendut yang luasnya seluas ini sekarang hilang. Lalu dihancurkan gitu? Lalu jadi miliknya orang penduduk pribumi. Kan ini ada pernah kita di Mendut kalau sana? Pernah. Di Mendut. Nah, itu dulu sampingnya itu semua adalah kawasan misi Katolik. Oh, alah, nama Mendut itu dianu dari Candi Mendut itu. Iya, karena masih kampung Mendut. Oh, alah. Sekolahnya itu di situ, ada gereja, ada sekolah, ada rumah sakit, ada makam, ada perumahan begitu. Tapi Jepang masuk, lalu terbengkelai, lalu dibuni oleh penduduk setempat, lalu sekarang tinggal ada bekas pintu gerbang asrama Putri Mendut begitu. Jadi peninggalannya itu ya. Coba deh nanti deh. Kalau lewat sana asrama Putri Mendut gitu ya. Tapi tidak ada bangunannya. Tidak ada bangunan. Tadi sejarahnya hanya itu ya. Dihancurkan oleh Jepang itu karena ya. Yang sisa hanya Van Lid saja. Kok bisa tidak dihancurkan Van Lid? Yang Van Lid. Mungkin karena sana cewek-cewek ya. Lalu ketika terjadi perang, mereka pergi kan. Ya sebenarnya bukan dihancurkan, pergi lalu lama-lama kan. Ditinggal lama itu kan lalu nggak ada yang ngurusi, lalu diambil alih oleh orang. Sementara sini kan ada imamnya, ada guru-guru dan semuanya laki-laki kan yang di sini. Dimuncul lebih bertahan. Yang kalau analisa dulu pernah dianalisa itu karena yang Muntilan itu lebih merakyat, yang sana itu agak eksklusif. Karena cewek mungkin ya. Karena ada apa-apa lalu. Yang sini masih dibantu masyarakat, yang sana hilang. Kalau di depan Candi Mendut itu ada gereja sekarang, bukan gereja itu yang gereja Mendut ini. Ini yang dulu ya kompleks sekolah Mendut ya. Oh alah, tadi aku ya enggak baca ya. Jadi neneknya ada kok buku Mendut. Tulisan para kalau yang dulu yang awal kan kalau Peso Romo Mangunwijaya. Itu kan pernah menulis judulnya Balada Dara-Dara Mendut. Oh itu Balada Dara-Dara Mendut. Itu cerita tentang kehidupan murid-murid asrama Mendut. Oke, jadi ini sekarang hilang? Hilang. Kalau ini kan ada di situ ya? Itu masih. Oke. Oh yang apik, bagus loh ini ya. Iya, sangat bagus penggunanya. Karena sebetulnya hilang ya ini. Kalau yang di sini itu Romo Mendut. Yang di Mendut itu Romo Benar. Romo Vandit itu anak orang miskin, ya sweet ya, tapi kan tetap akan terpengaruh. Ini itu putra wali kota di Belanda sana. Jadi dia punya kekayaan yang bisa digunakan untuk mengkatolikan orang Jawa. Kalau bangun pun beliau termasuk yang anu ya, yang sedang sono pertama kali pembaptisan itu ya. Kayaknya lah ya saya. Iya ya. Tadi itu saya mau ke ada Gua Maria dekatnya Sendang Sono, itu Gua Maria Kelas AC ya? Kelas AC, mau ke sana tadi Pak sebenarnya, tapi solarnya habis. Terus turun ke Menganu, turun sekalian ke Muntilan gitu. Sekalian nonton ini ah. Ini kalau suka main-main ke tempat yang kayak gitu, nanti terus gitu, sana ada namanya Gua Maria kecil, tapi milik orang setempat. Oh Mungkit. Bukan yang mungkin, Ima Tuka namanya. Oh, Ibu Maria Tuk Ingkan Tenterman, sampun ya, udah pernah itu. Iya. Yang kepengen yang Welas Asih itu, kayaknya lebih mengerikan jalannya ya. Lebih naik itu. Makanya tadi kamu panu turun ke Muntilan karena itu, karena solarnya, tapi tidak ada solar di atas. Ini apa ini Pak? Ini guci-guci keramik koleksi dari Kardinal Darmo Yuwono. Koleksi dari beliau ya. Hanya apa? Hobi saja, lalu disimpan di museum. Ini saya tidak apa-apa ya pakai celana pendek ya Pak? Iya Pak, tidak apa-apa. Tapi nah, tadi rencananya tidak kesini terus sana. Kalau punya waktu, lalu mau mengajak misalnya persoal damat lingkungan, betul kan? Oh, jee. Boleh lah, kapan-kapan. Makanya ini saya videokan dulu biar
Semuanya tertata. Oh, Wilken ini ada makamnya. Ya, maksudnya Wilken itu juga di situ. Jadi di Kerkop itu, di Kerkop itu ada tiga uskup yang dimakamkan di situ, ada tokoh-tokoh besar yang dimakamkan di situ. Hmm. Tapi tahun 50 ketika digunakan untuk memakamkan Romo Sanjoyo, lalu seolah-olah ya di situ itu hanya Romo Sanjoyo gitu. Iya, betul. Hanya makamnya Romo Sanjoyo gitu. Di sini ada anunya Romo Sanjoyo nanti ceritanya, nanti diceritakan ya Pak ya. Oh ini Rumah Sakit Panti Rapi Onder de Bogen. Wow ini lalu sejarahnya ya. Nggak boleh pakai bahasa Belanda lalu menjadi Panti Rapi. Iya oh gitu ceritanya. Ini dulu di sini ada satu foto yang kami ambil karena seringkali jadi polemik. Kenapa itu Pak? Fotonya Jenderal Sudirman ketika dirawat di Panti Rapi. Jenderal Sudirman bukannya Katolik ya Pak? Ah seringkali kayak gitu loh. Padahal itu kan kasusnya kan. Sebetulnya satu konteksnya ya bukan konteksnya hidup keagamaan jangan dibayangkan seperti iya, sekarang sangat terlalu ya. Yang kedua waktu itu belum Konsil Vatikan kedua para suster yang ada di sana itu masih memegang keyakinan di luar gereja tidak ada keselamatan karena ada ajaran itu betul. Waktu itu loh waktu itu kan. Nah, maka para suster itu kalau ada pasien yang masuk ke Panti Rapi mereka berkeyakinan sebelum mati, kalau sampai mati, sebelum mati supaya selamat dibaptis. Betul. Nah, suatu ketika Jogja menjadi buketan publik yang masuk ke Panti Rapi itu tokoh-tokoh besar, salah satunya panglima besar sakit, mau tinggal di situ ya susternya nggak tega toh dibaptis. Tapi ya Sudirman Muslim lah, Tidak Muslim, hanya dibaptis karena keyakinan susternya ini akan selamat kalau saya baptis begitu. Ya, tapi memang memang harusnya baptis. Begitu. Harusnya memang di luar nama Yesus. Betul. Memang tidak ada. Aruna, papi kesini dulu ya. Kamu jangan hilang loh ya. Asal nggak naik turun aja karena tangganya agak enak. Nggak apa-apa. Boleh ke sana-sana boleh. Ini sepedanya. Sinten iki Pak Darmo. Pak Guru Darmo ini. Oh, Pak Guru Darmo. Guru pertama atau bagaimana ini Pak? Yang merintis gereja di Kelor. Gunung Kidul. Kelor, Kelor Gunung Kidul. Kelor Gunung Kidul. Sekarang jadi paroki. Tarsis, jadi ruangan ini ruangan kami dikhususkan untuk tokoh-tokoh awam. Oh. Di Gereja Kusumanagung Semarang itu sangat sangat menghargai, sangat appreciate pada hadirnya tokoh-tokoh awam. Sampai karena mereka juga yang membuat berakar. Betul. Kan seringkali kan dalam gereja yang lebih mendapat tempat kalau cerita sejarah dan seterusnya kan hanya Romo sesudahnya nggak salah sih ya. Nggak tapi salah kan di balik itu kan banyak rakyat-rakyat yang memang juga dan Kepanagung Semarang itu sangat bersyukur karena awamnya itu ya misalnya ya yang sudah sejak lama ya kayak dulu kaos betul itu awalnya dari sini ini ganjuran ya. Ya. Itu juga sebenarnya masih menceritakan tokoh awamnya. Yang mendirikan itu bukan Romo. Jadi beliau itu seorang pengusaha. Pengusaha punya pabrik gula. Kebetulan Katolik. Ya enggak kebetulan nih. Tapi beliau Katolik lalu dia sebenarnya biasa banget hanya menjalankan apa yang dia yakini sebagai Katolik kan bahwa rata-rata ajaran Katolik dan ajaran sosial kerja itu kan kalau ada punya buruh, punya pekerja, dia punya hak untuk mendapatkan upah. Ini konteksnya zaman penjajahan loh ya. Yang kerja di tempat dia kan orang-orang Jawa, dia orang Belanda. Nah orang-orang Jawa itu pada heran, menurut Tuhan, Anda itu orang Belanda kok baik banget. Baiknya apa? Ya sebenarnya hanya tiap bulan ngasih upah itu loh. Wajar banget kan? Sementara di tempat lain kan bisa kerja di tempat orang Belanda itu sudah anugerah, nggak usah mendapatkan upah. Ini kok malah diberi upah. Bahkan kalau nanti pabrik mendapatkan keuntungan, mereka itu seperti mendapat SHU itu loh, bonus dan sebagainya. Lalu menurut Tuhan anaknya kok baik banget. Belum lagi mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit. Lalu dia bilang, yang baik bukan saya, tapi saya ikut Allah yang baik. Lalu mereka pengen tahu Allah yang baik itu kayak apa. Dari situ masuk ya. Pertanyaannya kenapa kau membuat ini? Kenapa kau membuat candi? Ada sejarahnya Pak? Iya, lalu amalnya yang mau dibangun hanya patung. Patung Yesus yang baik. Itu seperti Dewa Wisnu.
Lalu supaya membantu sekaligus untuk mengajar dan juga untuk berdoa, orang Jawa itu menempatkan sesuatu itu di atas. Lalu dibangunlah pola candi Panataran untuk menempatkan patung itu. Dipilihnya Panataran ya itu ya? Iya. Yang mirip begitu ya. Tapi bukan ada maksud tertentu kan? Maksudnya hanya memperkenalkan Yesus kepada orang Jawa. Kayak inkulturasi begitu ya. Betul ya? Iya. Ini banyak sejarahnya di sini. Luar biasa. Saya sih bukan orang yang religius tapi tertarik juga. Oh. Ya justru malah religius, bukan orang yang agamawan. Iya. Katekis-katekis. Iya. Pertama di Yogyakarta. Di Jogja. Yes, kalau cerita sejarah itu memang Surakarta itu mudah, jadi tidak terlalu banyak diceritakan. Gereja-gereja di Surakarta itu mudah. Betul, betul. Munculnya sudah tahun 1916 atau berapa gitu. Patung duduk bersila ini maksudnya apa ya, Pak? Jadi itu yang buat adalah Romo Rekso Susilo SJ. Dia bertugas untuk mengungkapkan pola iman di Jawa. Lihat kalau orang Jawa itu berdoa. Nanti akan nampak kenapa dia duduk ini. Dulu kalau lihat gereja-gereja, lihat gereja-gereja sebelum masa kemerdekaan, kalau ada orang Katoliknya itu Jawa dan Belanda, yang Jawa yang di bawah? Orang Jawa pasti akan duduk di bawah. Betul. Itu bukan karena penghinaan, karena orang Jawa itu nggak bisa doa kok di atas gitu loh. Memang karena kultur berarti iya, ya? Iya. Kultur dari awal sih. Dia sendiri nggak doa kok duduk di kursi itu gimana? Seperti sekarang itu masih ada orang-orang Jawa yang kalau misalnya diminta untuk pas konsekrasi itu, lalu kan ada yang mudanya berdiri, mereka nggak tega, tetap akan berlutut. Karena soal penghayatan pribadi ya. Memang anu ya. Dari rasa rendah hatinya ya. Apa orang Solo bilangnya? Apa itu namanya? Istilahnya apa? Saya orang Surabaya soalnya jadi ya. Istilahnya apa tuh itu? Kerendahan hati. Nanti lah kalau ingat. Ini Pak Barnabas Sari Kromo, orang yang dibaptis oleh Romo Valid. Lalu mengantar setelah Sari Kromo ini anu ini Sendang Sono ini iya. Iya benar kan ya Pak ya Sendang Sono ya betul. Kayaknya pernah ingat pernah dengar betul. Iya benar itu makam Pak Barnabas Sari Kromo. Oh ini orangnya loh. Lalu ada buku selawatan Katolik juga ya. Dia punya sarana pewartaan model sloka itu tulisan Jawa, pakai lagu-lagu Jawa, diiringi dengan rebana begitu. Karena yang beliau yang bikin ya. Ya tentu kerjasama dengan Romo ya. Kerjasama dengan para Romo. Lalu atas jasanya dia mendapatkan penghargaan dari Pausan. Ini ya penghargaannya ya. Nah terima kasih atas penjelasannya. Ini Abdullah yang diminta sama seperti Romo Rekso itu, beliau lebih melukis tapi corak beliau Katolik tuh? Iya. Sudah Abdullah kan? Fransiskus kan? Katolik, tapi Katoliknya Frans Basuki Abdullah iya. Tapi tidak ya Katoliknya seniman seperti Panjenengan Katolik ya Katolik sih tapi ya begitulah ya Pak ya, ya. Ini kan yang lalu kami tawarkan, kami tampilkan di sini orang awam itu ya ini orang awam, jangan diukur lalu harus seperti Romo, Suster Budel yang tiap hari doa. Orang awam itu baiknya bukan pada soal doa. Betul. Pada sesuatu yang mereka kerjakan iya, sehari-hari betul, ya. Betul. Itu yang juga sambil mengingatkan dulu. Karena kalau nggak hati-hati nanti sudah awam tapi lalu mengukur kesuciannya seperti ya nggak salah tapi kan ya tidak tepat. Gitu. Betul. Karena kita punya tugas masing-masing ya. Itu kalau yang datang tugas perutusan masing-masing. Yang datang anak-anak muda akan saya beri penekanan itu boleh kamu itu dimudikan OMK tapi jangan lupa tugas utamamu adalah menyelesaikan skripsi. Ya betul Pak. Kesucian betul, itu. Sekali lagi. kesucian seorang awam itu ketika dia menjalankan perutusannya di tengah-tengah dunia bukan lalu harus sama seperti Romo Suster Kuder misalnya seorang anak muda. Ini pesan ya. Aktif di OMK di kepemudaan tapi jangan sampai lalu karena alasan aktif di kepemudaan lupa bahwa dia masih punya tugas untuk betul karena memang kita
pribadi masing-masing mempunyai tugas masing-masing ya Pak ya. Betul. Seorang bapak dan diutusnya juga masing-masing. Utamanya ya setia pada istrinya, melayani anak-anaknya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai tolok ukurnya lain ya. Masa lalu tiap hari pergi ke gereja, ya nggak salah. Tapi sampai lupa masyarakat ya. Malah bagi saya kok nggak imbang gitu kan. Jadi, dan ini ditampilkan untuk mengingatkan itu. Oh ya, ini ya, ini memang khusus ruangan khusus untuk orang awam yang penghargaan ya, memberikan contoh bagi kita yang juga orang awam. Kita lanjut ke Aruna. Ini namanya siapa? Aruna. Aruna, namanya bagus. Ini komplek misi Muntilan ya. Museum misi itu karena ada di sini sekarang, tapi waktu itu belum ada. Ini foto tahun 1930-an. Situasinya seperti ini. Ada kompleks sekolahan, sekarang menjadi SMA Pangudulur Vanlid, makam Kerkop, gereja Antonius, pasturan, ini kompleks buderan FIC, susteran FIC, rumah sakit, lapangan milik misi, dan di sini masih semuanya tanah misi. Sampai sekarang, Pak? Nah, tahun 45 terjadi peristiwa-peristiwa, lalu Indonesia belum punya banyak sarana untuk mengatur negara, beberapa dipinjam rumah sakit dan seterusnya, ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Wow, ini bagi yang mau melihat sejarahnya kesini ya, meramaikan tempat ini. Ini kan lihat kan, ini dulu orang Jawa duduknya di tikar, lalu yang orang Belanda. Iya, makanya itu posisinya begitu ya. Bukan mereka itu merendahkan orang Jawa, tapi orang Jawa sendiri memang yang mau seperti itu ya. Betul. Karena kadang penggambarannya adalah merendahkan itu ya. Ini kompleks Seminari Menengah Mertoyudan sekarang. Ini Mendut ya? Iya, ini sebagian dari siswi-siswi sekolah Mendut, asrama Mendut. Yang banyak tertarik masuk ke Mendut waktu itu awalnya adalah putri-putri dari Kerajaan Pakualaman Jogja. Ya, maka lalu jangan heran kalau lalu ada nama misalnya Sasraningrat. Itu salah satu. Mereka Katolik atau enggak? Iya, jadi Katolik. Lalu ada salah satu putri dari Sasraningrat itu yang jadi suster pertama tadi, suster Kleta. Kakaknya atau adiknya lalu namanya Suwardi Suryoningrat. Yang lalu terpilih menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Jadi Nyi Hajar Dewantara itu putri lulusan Mendut. Tidak lepas ya dari perjuangan Indonesia itu tidak lepas loh dari orang-orang Katolik. Makanya kalau orang-orang zaman sekarang itu mengkotak-kotakkan agama itu sangat-sangat tidak benar ya. Seakan-akan berjasa sendiri gitu tidak boleh ya Pak ya. Dan karena semuanya adalah kerjasama semuanya. Sinergi semuanya. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, tapi masing-masing punya perannya sendiri. Ini di Ini ada di Kerkhof ini. Ya, di dekat kemarin ke Kerkhof, ada makamnya Romo Sanjoyo. Betul. Ini di atasnya itu ya. Di sampingnya. Iya, sampingnya. Di 8 Yesuit yang ini ya, yang panjang itu ya, nama-nama panjang itu. Ya ingat. Ini ya. Magelang. Tahun 45 tapi. Lalu dipindah ke situ tahun 1950. Awalnya mereka dimakamkan di makam Giriloyo Magelang. Bukit Tidar kalau ke Magelang. Tidar. Inilahnya. Ya, mengerti Tidar. Ini sarana pewartaan juga, wayang Wahyu. Mereka memakai wayang ya. Nah, ini wayang Wahyu. Di wayang yang untuk menceritakan misalnya kisah-kisah nabi-nabi dari Perjanjian Lama atau kisah perjalanan para rasul dan seterusnya. Ini koleksi yang kami dapat dari Romo Wiono PR. Wiono Projo ini. Ya, beliau sudah meninggal lalu koleksi wayangnya disimpan di museum ini. Ternyata bukan cuma umat muslim aja yang memakai wayang ya. Betul. Ya. Umat Katolik juga loh. Kalau yang ini, ya kita masuk ke ruangan berikutnya. Kalau yang ini lebih untuk memperkenalkan hidup biarawan-biarawati. OSF ya. Ada OSF, ada AK, ada PI, ada SPM, ada apalagi di CB. Banyak sekali. Yang pertama kali datang itu OSF itu ya, Pak ya?
Iya. Tadi ya. Yang awal itu Santo Francisco Quesada. Ini tidak apa-apa kan didokumentasikan, Pak? Boleh, boleh. Tidak apa-apa. Ada memang jenis museum yang mereka apa namanya? Iya, makanya saya tanya untuk itu apa boleh apa enggak. Kami memilih yang silahkan saja, karena orang lalu akan ingin datang justru dengan melihat itu. Iya, betul. Baguslah untuk sejarah. Kalau toh nggak datang, mudah-mudahan juga lalu misi kita untuk memperkenalkan kekayaan agama Katolik tanpa bermaksud menggurui begitu. Betul, Pak. Supaya juga dikenal. Ini apa ini, Pak? Itu semacam kayak apa sih? Kayak prasasti gitu. Potongan dari Injil, bukan? Panduan itu, panduan buku panduannya Wesat itu. Oh, wow. Wow. Kita punya juga suster yang diosesa, namanya suster yang pusatnya tidak sampai ke Roma, tapi lalu di Kospanagung Semarang. Didirikan oleh Monsignor Wilken, ini sepatu milik Monsignor Wilken. Sepatunya beliau ya. Monsignor Wilken mendirikan Tarekat Pribumi, yaitu Abdi Kristus. Abdi Kristus. Dulu namanya ADSK, Abdi Dalam San Kristus. Kayaknya ada Gua Maria namanya itu ya? Atau ada makam namanya Abdi Dalam San Kristus di Bantul atau di mana ya, Pak? Abdi Dalam San Kristus ada. Saya, ya. Saya belum pernah mengunjungi, cuma saya akan mengunjungi tempat itu. Kalau Ganjuran pernah? Ganjuran pernah. Kalau Ganjuran kan Hati Kudus Yesus ya? Hati Kudus Yesus. Abdi Dalam San Kristus. Tuh. Oh, iya. Jadi dia itu kayak Gua Maria yang tidak punyanya ya orang ya, karena ada kuburannya di situ. Di Bantul atau Kulon Progo ya? Oh iya, Abdi Dalam San Kristus. Abdi Dalam San Kristus. Bukan yang Gunung Sumbu? Bukan. Bukan. Gunung Sempu, Semanggi itu. Bukan, bukan itu. Bukan itu, Pak. Belum, belum saya dokumentasikan. Saya mau ke sana kapan-kapan suatu saat nanti. Bukan juga yang patung wajah Yesus? Bukan. 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 Abdi Dalam San Kristus. Saya pernah baca, mengingat panjenengan bilang tadi itu, saya langsung ingat bahwa ada satu Gua Maria yang belum pernah saya kunjungi. Iya, iya, iya. Abdi Dalam San Kristus. Ini, waduh, bukunya. Itu buku yang kami karena nggak punya fotonya, sebenarnya mau menampilkan kehidupan para rahib di Rawaseneng. Oh, Temanggung. Temanggung ya. Sudah pernah ke sana, Pak? Kemarin ke Temanggung tapi belum sempat anu karena takut ditutup. Oh. Pas ke sana nanti suruh kembali. Nggak, karena nganu kok terbuka terus. Apa iya, Pak? Ada museumnya juga. Oh, saya enggak nanya, soalnya takutnya nanti kayak saya di posaran pas pulang kampung ke posaran ke Kediri itu. Hanya boleh. Hanya ini, hanya kalau mau ikut ibadahnya harus memilih jam. Harus menyesuaikan, mereka biasanya jam 10 ada ibadah yang boleh diikuti dari luar. Iya. Yeah. Kalau museum sama tokonya buka terus. Museum, museum Rawaseneng itu? Rawaseneng ya. Oh. Jadi museumnya itu diberi nama museum karena sebetulnya yang ditaruh di situ adalah jualan roti ya, roti kefir. Susu. Betul, sama kayak Gedono kan. Nah, Gedono itu masalahnya ditutup kan waktu pandemi itu. Saya kan kalau lebih dekat ke Gedono. Nah, itu nanya enggak boleh, masih ditutup. Saya pikir ya pas ke Temanggung paling ya sama aja ditutup. Tapi enggak telepon sih. Oh gitu ya, malah lucu ya, malah buka terus ya. Saya pikir malah sama, karena mereka kalau ke Gedono enggak boleh. Tapi kan enggak ke misa aja enggak boleh, waktu itu saya mau ke Gedono enggak boleh. Memang enggak ke biaranya sih, hanya ke tokonya itu. Oh, toko-tokonya. Tokonya itu diberi nama museum. Padahal sebenarnya kefir dan gitu ya. Karena kalau diberi nama toko, nanti kena pajak. Kalau dengan nama museum. Nah, lucunya kok kenapa di Ganjuran itu jualnya adalah kefir dari Rawaseneng, kok enggak kefir dari Gedono? Padahal kan lebih dekat Gedono daripada Rawaseneng, Ganjuran. Atau akses orangnya lalu mudah. Mungkin, makanya saya waktu ke Ganjuran, lho, kok malah punyanya Rawaseneng yang di sini? Kok enggak sih di punyanya Gedono? Rawasenengnya, promosinya lebih kencang. Betul.
Ini termasuk yang itu ya, Pak? Ya, ini termasuk yang wayang. Nah, ini untuk oskop-oskop logonya, lalu pilihan apa namanya ini kutipan kitab sucinya. Lalu ada beberapa ungkapan sederhana yang peninggalan-peninggalan para uskup dan data dari para uskup. Wah, astaga, ini urutan ini berarti ya? Iya. Uskup pertama Monsinyur Albertus Sugiyopranoto. Sugiyopranoto, oke. Sembuhannya yang sangat terkenal kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya, sampai sekarang dipakai itu. Iya. Meninggal tahun 63, digantikan oleh uskup kedua, jadi kardinal pertama di Indonesia, Darmo Yono. Yang makamnya ada di sana ya? Makamnya ada di Kerkhof. Kalau Sugiyopranoto makamnya tidak ada. Ini di Kerkhof ya? Di Semarang. Oh iya, betul. Pahlawan, dia kan pahlawan. Pahlawan. Dan sampai sekarang pegang rekor ini. Mau untuk bangga-banggaan. Pengadilan gelar pahlawan tercepat di Indonesia. Kenapa begitu? Mungkin karena dekat dengan Pak Karno dan seterusnya. Jadi belum sampai dimakamkan, sudah diberi gelar pahlawan nasional. Oh. Jadi beliau itu meninggalnya kan wafatnya 22 Juli, dimakamkannya 30 Juli, diberi gelar pahlawan 26 Juli. Oh iya, betul ya. Gelarnya duluan daripada makam. Iya. Pemakamannya. Wah, ini sejarah nih, sejarah untuk penting untuk anak-anak muda. Uskup-uskup Keuskupan Agung Semarang itu lalu pada punya kans jadi kardinal ya, ini kardinal. Iya. Lalu digantikan oleh Monsinyur Darmo Atmojo yang juga lalu jadi kardinal. Dari Semarang juga ya. Beliau pindah ke Jakarta, lalu ini jadi uskup Monsinyur Soeharyo itu, lalu juga pindah ke Jakarta jadi kardinal. Maria Monsinyur Pujo kan dari Solo ya. Ini yang sudah meninggal ini. Duke in Altum ini. Nah, yang Duke in Altum. Oh, ini yang dari Solo, saya enggak terlalu. Ya, itu dari Solo. Oh iya, Surakarta 27 Desember 49 ya. Bantul, Bantul, Sleman, Muntilan, Gudean. Oh, Surakarta. Ya, Surakarta akhirnya, tapi lalu ikut orang tuanya pindah ke Jogja. Pantas dia kalau terkenalnya di sana ya. Petrus Rubiak Moko. Ini uskup yang sekarang. Sekarang ya. Rubiak Moko. Lalu yang di dalam itu peninggalan-peninggalan. Ya, kebanyakan jubah sih. Peninggalan dari mulai pertama ya. Uskup pertama ya. Ini kenapa ini? Kok lambangnya begini? Balikan, logonya Keuskupan Agung Semarang. Oh, logonya Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan Agung Semarang itu punya logo burung pelikan. Bukan kenapa? Soal kehidupan pelikannya, tapi ada kisah. Burung pelikan itu legendanya di Borobudur ada, di budaya Yunani atau ini juga ada pelikan itu, pelikan yang baik. Yeah. Dikisahkan ini ada seekor induk pelikan yang pada masa kekurangan makan rela diambil cadangan makanannya oleh anak-anaknya untuk kehidupan anak-anaknya. Kan lalu kisahnya menjadi inspirasi, seperti itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah pelikan yang sejati, yang dia rela memberikan nyawanya untuk kehidupan anak-anaknya, lalu harapannya umat Keuskupan Agung Semarang diminta meneladan seperti itu. Makanya ini lambangnya ya, kenapa dipilih pelikan. Betul, sampai tongkatnya Uskup Semarang itu nggak pernah ganti, tongkatnya pasti pegang tongkat yang itu. Oh, ini tongkatnya ya. Itu kan di atasnya ada gambar burung pelikan. Itu maknanya. Gambarnya kan. Ini saya baru tahu loh ini. Sayap, lalu ada tiga anak kecil. Saya kira sayap-sayap itu adalah sayap elang atau sayap apa gitu, ya, ternyata bukan. Kristus adalah pelikan sejati, lalu umat Keuskupan Agung Semarang diharapkan juga bisa menjadi Kristus-Kristus yang lain. Betul. Ini berarti, nah Kristus mulai pertama. Dari pertama peninggalan Monsinyur
Sugiyo Pranoto. Ini yang paling terkenal sampai ada filmnya. Pengangkatan jadi jenderal Anumerta. Waduh. Pengangkatan jadi jenderal. Yang ini? Yang itu. Oh, ini jadi satu ya, Pak ya. Surat dari Presiden Soekarno yang memberikan penghargaan ini sebagai beliau sebagai pemimpin negara Pancasila, dan yang satu pemimpin warga Katolik di negara Pancasila, itulah kira-kira. Oh, ini loh Pak Soekarno sendiri loh tanda tangan almarhum presiden kita. Ini peninggalannya, cetakan ini. Ini bolongan ini ya? Oh, cetakan nama. Cap tekan. Cap tekan. Cap tekan itu jadi kalau itu nanti tulisannya Monsinyur, kemudian akan dicap lalu akan timbul ke bawah itu. Oh, gitu, betul. Yang kayak film-film kuno ya, itu ya. Iya. Tempat minyak pengurapan orang sakit, kemudian ada lagi ampul. Ampul itu tempat untuk anggur dan air. Lalu ini jubah beliau. Jubah asli ini, Pak? Jubah asli. Sampai bertahan sampai sekarang ya? Iya. Ya, kita dibantu yang rawat dari teman-teman dari budaya cagar, dari cagar budaya Borobudur. Yang Katolik seringkali ke sini. Kalau nggak dari Museum Dendeng Jogja, lalu Mengok, lalu ini dibilikan. Oh, gitu nggih, Pak. Ini yang kedua, Julius Kardinal Uskup kedua, Kardinal pertama. Peninggalannya topi, mitra, solidium, topi kayak ini, bireta. Ini namanya bireta atau bareta atau bonet. Ini lebih untuk kalau acara-acara seremonial, ketemu gubernur lah, ketemu DPR lah, gitu. Acara. Kalau yang ini adalah namanya mitra. Ini dikenakan ketika beliau berposisi sebagai pengajar tertinggi dalam gereja. Kita doa dulu. Dikenakan seorang uskup sebagai pengajar tertinggi. Jadi ketika seorang uskup memakai mitra, dia dalam ajaran disebut tidak pernah bisa disalahkan. Kalau pas masalah pengajarannya, itu yang sering disalahartikan. Infallible kayak infallible gitu. Kalau yang itu namanya solidio sebagai pemimpin kekudusan itu, tugas pengudusan. Nah, ini makamnya yang kemarin ya, di Kerkhof ini. Cukup makamnya di Kerkhof. Paling besar sendiri beliau ya. Betul, betul. Di Salerumanum. Wow. Projo ya ini ya? Projo, termasuk projo tahbisan-tahbisan awal. Oh, ini projo pertama berarti ya? Yang? Bukan yang pertama. Oh, ini bukan yang pertama. Ini kelima atau keenam gitu. Lebih duluan Romo Sanjoyo daripada beliau. Oh. Lebih tua ya. Romo Sanjoyo itu projo ya? Projo. Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Nanti saya rasa. Oh, iya. Ini peninggalannya. Terus ini yang ketiga. Ketiga, ini peninggalannya ya. Ini tulisan tangan beliau ini? Dari kepausan nggak begitu? Oh, dari kepausan. Ya, dari Vatikan biasanya. Kenapa ada uangnya, Pak? Ya, bukan uang itu. Itu bukan uang. Salah ya. Koin apa gambar simbol tertentu. Ini loh. Oh, ini ada simbol-simbolnya. Pesta Perak Imamat. Ini SJ. Ya, lalu ini Monsinyur Suharyo. Suharyo Projo habis. Perhatikan apa namanya? Saya tidak tahu namanya apa, tapi saya sering kali menyebutnya Gombio. Gombio ini melambangkan tertentu. Kalau ada 1, 2, 3, 4, ini adalah uskup agung. Kalau uskup pasti hanya 3. Ya. Kalau nanti kardinal, dia akan tambah 1, 5. Gitu. Ini Gombio-nya ini ya? Ya, Gombio. Ini kan uskup agung, maka 4. Bandingkan dengan ketika Monsinyur Pujo jadi uskup di Bandung, karena bukan agung, gombionya hanya ada 3, 2, 3. Tapi ketika di Semarang lalu jadi uskup agung, lalu ditambah lagi 1. 4 ya. Monsinyur Suharyo. Anak-anak Katolik zaman sekarang mungkin sudah melupakan begini. Termasuk saya. Tidak apa-apa, harusnya. Anak tugas. Meskipun ya ada hal tertentu yang bagi saya
tetap harus dipegang gitu ya sebagai dasar gitu. Apa itu, Mak? Ya misalnya apa ya, misalnya ajaran tertentu yang harus tetap secara prinsipial dipegang, doa tertentu yang harus tetap dipegang. Karena itu juga penting pada saat-saat krusial gitu, lalu akan muncul. Kalau semuanya lalu di apa apa namanya, di gampangkan, nanti malah enggak ada maknanya ya, Pak ya. Ini ngomong-ngomong, ini kenapa, Pak? Ini lambangnya apa ya? Iya kan, tiap horoskop itu sebetulnya punya tongkatnya sendiri ya, dari Roma sana. Ya. Oh, dari Roma langsung? Ya. Tapi begitu di Kospen Agung Semarang, mereka akan pegang tongkat yang ada burung balikannya. Oh, ini ngapain kok kayak anu patah begitu ya? Kristus kan, C kan. Oh, buluh yang terkulai. Oh, C. C, C, C. Saya pikir kayak anu itu, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya ini. Kayak sesuatu yang patah, ternyata Ini peninggalan beliau ya. Ini ternyata dari Solo loh. Iya. Ini peninggalan beliau. Blangkon. Kenapa tempat minum? Ini namanya ikat. Kalau orang Jawa sebetulnya lebih ini adalah udeng. Udeng. Penutup udeng itu kalau dibuka nggak pernah akan idenya. Kalau pernah dengar cerita Aji Soko itu, maksudnya apa? Aji Soko lalu ada Ono Coroko itu loh. Lalu dia kan datang dari negara luar, datang ke Jawa, lalu akhirnya dia bertemu dengan raja yang jahat namanya Dewata Cengkal, lalu seringkali makan orang. Lalu si Aji Soko mengorbankan diri, tapi oke, aku mau dimakan, asal kamu bisa membongkar udengku. Nah, lalu udeng itu ditarik itu, tambah luas, terus akhirnya sampai si sang raja yang jahat ini terpepet, terpojok di pinggir pantai, lalu dikebaskan, jatuh, berubah menjadi bajul putih. Itu kan simbolis semua sebetulnya. Udeng itu kan dari kata kemudengan. Akal itu kalau diudah terus panjang ya, nggak akan pernah habis. Dan orang yang selalu meragukan itu, kalau nanti dikebaskan, bahayanya orang yang tidak mendalam itu bisa menjadi bajul putih. Apa itu bajul? Bajul itu anak buaya. Buaya itu kan kenapa kok bajul putih? Nah, itu kan orang Jawa seperti itu sering kali, luarnya putih tapi ya dalamnya terbuaya. Maksudnya jadi itu ya, orang yang pemilihan hewan itu adalah itu ya. Jadi orang buaya yang kehilangan jati diri gitu. Nah, ini beliau meninggal tahun? Romo Pucuk tahun berapa ya? Ada di depan tadi ya? Iya, ada. Ini yang masih baru ya kayak? Itu yang terakhir yang beliau pakai. Oh, ya ampun, lucu. Kayak penyanyinya Bisma loh. Kayak penyanyinya Bisma. Iya. Iya tuh? Ini kita pernah kesini belum sih? Iya benar, kita pernah ke situ. Itu yang di depan situ loh, Nak. Yang makam dulu, ingat? Aruna ingat, hebat kamu, Nak. Hebat ya. Ini kan tongkatnya itu di atasnya ada ini deh. Oh, jenya betul itu. Ternyata burung pelikan ya. Saya kira itu adalah sayap elang. Ternyata bukan ya. Ternyata pelikan. Ya kalau tidak kesini tidak tahu kita ya. Lalu sejarah awam, kemudian biarawati uskup. Kita kembali ke sejarah awalnya ke Kepan Agung Semarang. Ini Semarang. Lebih khusus ini ya. Romo Fadli, Romo Benar di dalam memperkenalkan kekatolikan. Oh, ini Romo, bapak kami bahasa Jawa aja. Romo Kawulo ya. Romo Fadli, Romo Benar. Romo Fadli itu lebih menanam nilai, kalau Romo Benar itu mengkatolikan, artinya membaptis, menambah jumlah baptisan. Ini bukan mau dipertentangkan, tapi dua-duanya itu di saling melengkapi kok ya. Karena tiap orang passionnya beda-beda. Dan memang tugas misi itu bukan cukup hanya menanam nilai atau cukup hanya membaptis. Ya baik, baik, tetapi juga kalau nanti ditanya, ya harus berani bilang Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Harus sampai ke sana. Jangan hanya, pokoknya orang itu hidupnya baik saja. Itu belum sampai nilai misioner kan, seperti itu. Mereka jalannya beda-beda ya? Iya, iya. Ya memang tugasnya di situ, mungkin dari Tuhan ya toh. Betul. Itu memang disuruh seperti ini. Itu datanya Romo Franciscus Pandit dan makamnya juga di Kerkok Muntilan. Kemarin saya berdoa di depannya.
makamnya, baru tahu ini sejarahnya. Lalu menerjemahkan Pater Noster, doa Bapak kami, ke dalam bahasa Jawa. Ini dari Romo Panlit juga Romo ya, Panlit. Belajar bahasa Jawa ya. Betul. Kemudian beliau dibantu oleh Pak Barnabas Arif Romo mengantarkan 171 orang dipermandikan di Sendang Soro. Oh, betul, 171 orang. Ini perjalanan ngesot. Nah, itu kisahnya Pak Sari Kromo. Oh. Pak Sari Kromo itu orang dari daerah Sendang Soro sekarang, namanya dulu belum Sendang Soro, namanya Kampung Semanggung di lereng Menoreh. Nggih. Sakit kakinya, nggak bisa ya jalan. Kakinya luka yang sangat bau. Lalu mendapat bisikan gaib sampai akhirnya terbawa ke Mutilan, ketemu dengan Kiai Rondo. Ceritanya itu ya. Jadi beliau itu ngesat Pak Barnabas ini, terus mendapat kesembuhan itu ya. Iya, mendapat kesembuhan lalu pulang ke desanya. Lalu beliau juga berjasa untuk menyebarkan anu loh ya. Secara awam loh ya. Iya, betul. Oh, ini baru tahu saya. Saya kemarin waktu ke Sendang Sono memang lihat makamnya ada Barnabas Sari Kromo. Kita pernah loh nak ke makamnya ini, leluhur Sendang Sono. Nah, ini sebagian dari yang dulu dibaptis Romo Panlit tahun 1904. Oh, ini Sendang Sono, ya ampun. Ini anak-anaknya kira-kira masih Katolik enggak ya? Anak cucunya. Mana yang jadi Romo? Oh, ya syukurlah lah ya. Ini yang daftarnya. Yang transmigrasi ini kayaknya daftarnya ada di anu deh Pak ya. Jatiningsih. Ya mungkin ya. Sendang Jatiningsih daftar-daftar ini ya, ada ya, ini. Ya. Dan anunya penggambarannya Romo Panlit ada di. Gagasannya kan sebetulnya ketika datang ke Jawa kan tugasnya memperkenalkan Kekatolikan pada orang Jawa. Dia sampai pada kesimpulan tidak mungkin Jawa mau mengenal Yesus. Mengapa? Karena orang yang ikut Yesus di Jawa itu menjajah. Betul, betul, betul. Jadi bagaimana betul. Orang Jawa mempercaya Yesus itu adalah Allah yang adil, Allah yang membebaskan. Betul. Yang ikut itu menjajah dan menyesal. Jadi dianggap agama penjajah. Maka konsekuensi yang logika yang dibangun Romo Panlit, Jawa bisa kenal Yesus kalau Jawa merdeka. Terbebas dari penjajahan. Oh, saya pernah baca kemarin kenapa kok beliau menentang penjajahan itu ya. Betul. Supaya bisa merdeka, anak Jawa harus dididik, maka didirikan sekolah. Beliau, tanpa beliau juga sebenarnya anu loh ya. Oh ini iya. Pemikirannya ini bukan almar, ini bukan Panlit. Pentraler ini. Ah, ini ada di makamnya ya? Iya. Saya salah baca tadi. Ini Pentraler ini. Nah, lalu gagasannya kan nanti kalau anak-anak didiknya tersebar ke seluruh Jawa. Betul. Jawa jadi Katolik. Betul. Tetapi kan itu enggak segera berhasil. Betul. Bahkan lalu diragukan, ini hanya gagasan belaka saja. Romo Panlit patah semangat. Di Romo Panlit sudah lihat Tuhan, saya kurang apa berjasa, saya tinggalkan negara saya disimpan kemarin, kok enggak dianggap sih? Karena memang enggak segera menghasilkan baptisan, beda dengan Romo Fenar. Betul, betul. Karena dia datang membaptis, tak bayar menjadi Katolik. Panlit enggak punya uang. Nah, di tengah kegalauan itu. Itu tadi kata apa namanya membayar gitu, memang ada sejarahnya. Jadi, ya lalu istilahnya membayar dalam arti harfiah maupun dalam arti proses begitu ya. Ya betul. Yang harfiah memang ada yang orang memang dibayar jadi Katolik gitu ada. Waktu itu ya. Mendirikan sekolah yang mau sunat itu yang boleh masuk hanya yang Katolik. Kalau nggak mau juga, pokoknya jadi pintar saja, nggak usah jadi Katolik nggak apa-apa. Nah, gagasan ini kan bagus, tapi nggak segera menghasilkan baptisan. Maka Panlit, wah kamu terlalu banyak ide Panlit, tapi hasilnya nggak segera kelihatan. Panlit mau dipindah. Dia galau, tapi kok ya tiba-tiba ada orang di luar gagasan Panlit yang datang dari tempat yang dia belum tahu, namanya Sari Kromo, sakit kakinya kesini. Ya itu ya, namanya jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Lalu dia bilang, Romo, tempat saya juga banyak loh ya. Padahal kalau secara sosiologis ya, itu sebetulnya peristiwa yang sangat bisa kita pahami. Bayangkan ya, Sari Kromo itu sakit kaki, bau, dari sana jalannya ngesot. Bayangkan ya, orang-orang sana pasti kan mencibir dan sebagainya.
di sini sembuh, sembuhnya di muntilan ini. Lalu 3 bulan di sini, dia pulang ke sana, jalan kaki. Bayangkan dia pulang dari rumahnya orang Belanda. Pasti gagah, bersih, pakaiannya baru, pulang membawa bekal roti, juga buku, orang-orang yang kelewatan itu. Dari sini sampai sembilan sana pasti, ada apa ya, cari ke rumah. Semua mengikuti sampai ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, mulailah si cari ke rumah cerita. Saya di Muntilan, ketemu kiai baru, ajarannya kayak gini, ada Yesus itu. Dan orang-orang yang ini dapat cerita itu yang lalu, ya, kalau gitu itu cocok dengan hidup kita. Kita ikut Katolik. Tanpa persiapan macam-macam. Tanggal 14 Desember 1904, Romo Fani pembaptis di tempat yang belum jelas. Jangan bayangkan Sendang Sono seperti sudah sekarang. Masih hutan ya? Masih hutan. Maka ini ya. Begitu itu apa berita itu tersebar, Fani berhasil. Ternyata strategi, nah Fani sendiri malah, loh kok jadi kayak gini ya? Hah? Salah satu efek yang bagi Fani terlalu sangat menyakitkan itu, Hovenar itu lalu dianggap salah. Dia dipindah, Fani yang dipertahankan. Ya, politik juga ya mungkin ya. Nah kan, setelah itu Fani, kasihan Romo Hovenar ya. Sepanjang hidupnya Romo Fani itu sepertinya ingin menyembunyikan kisah Sendang Sono. Kalau dia ditanya membaptisnya di mana, dia nggak akan pernah berani bilang di mana. Untuk itu mungkin ya nggak enak sama. Bukan hanya nggak enak, Mas. Ini peristiwa gerejawi sebelum Konsil Vatikan II. Bayangkan ada Romo membaptis bukan di gereja, tapi misalnya Romo Purwasari tiba-tiba membaptis di sungai mana begitu. Kan menjadi kegemaran itu. Ini baptisannya itu di tempat yang kalau kita lacak di buku baptis, Romo Fani tidak pernah menulis di mana dia membaptis. Disembunyikan itu. Jadi ini adalah dokumentasi dari rakyat sana sendiri ya? Kami dapat dari buku baptis. Dari buku baptis. Dan ini kan sudah ditulis lokusnya, lokasinya. Lokasinya. Lalu yang kedua, Fani itu membaptisnya ngawur. Dalam arti, coba, dia membaptis itu masa Advent. Kalau sekarang nggak terasa ya. Ini masa sebelum Konsil Vatikan II. Baptis yang benar, itu harus dipersiapkan di masa Prapaskah, 40 hari, dan baptisnya di masa Paskah. Betul, ini di masa Advent ya. Kalau ketahuan gereja, buyar semua. Maka Fani seperti mau menutup itu. Mau semua. Menyembunyikan itu ya. Sampai akhirnya meninggal, Fani itu nggak pernah cerita. Wah, lalu Sendang Sono terkenal karena jasa ini. Inilah orang yang memaknai yang dianggap dulu nggak terkenal oleh Romo Fani itu karena. Beliaulah yang membuka ya bahwa ya wes lah namanya juga sudah dibaptis menjadi anak-anak lalu, Tuhan. Lalu kok nyatanya banyak yang Katolik lalu mereka bertanya, oh dulu Romo Fani ini lo baptisnya di mana dulu? Dicari-cari tempatnya ini sejarahnya. Jadi Sendang Sono. Kenapa kok Buru itu menjadi suatu betul. Terkenal dari Romo Parentaler ya? Jadi Sendang Sono itu terkenalnya 25 tahun setelah itu ya. Kalau Fani sendiri nggak ngalami Sendang Sono. Ini loncengnya. Parentaler ya. Betul. Sambil membangun Sendang Sono, Romo Parentaler juga menghadirkan lonceng-lonceng ini di kampung-kampung yang ada umat Katoliknya untuk membangun budaya doa. Karena kan seringkali ditanya Romo, kita itu dulu ya tanpa persiapan jadi Katolik. Kalau orang Katolik itu doanya berapa kali toh? Kalau Muslim kan 5 kali. Tandanya apa? Kalau mereka kan beduk. Romo Parentaler lalu membawakan lonceng. Ini dibunyikan 3 kali ya, jam 6, jam 12, sama jam 6 sore gitu. Lalu kamu doanya juga 5 kali sebelum jam 6. Ini ya gitu. Sejarahnya. Luar biasa ya ternyata ya. Nah, ini dia. Loncengnya Romo Parentaler. Jawi Ugi. Sembah Baptini pun tanah Jawi Ugi. Oh. Ini mempersembahkan tanah Jawa Dewi Maria. Oh, persembah Dewi Maria. Sembah Baptini pun. Itu dipesan dari Belanda semua. Sejarah. Dari Perunggu. Yang kisah nggak pentingnya adalah Romo Parentaler agak lupa mungkin orang Jawa belum punya tradisi masang lonceng. Masangnya kan ada hanya kayak gini di pinggir jalan. Di jatuh? Sini. Bukan jatuh. Ini kan lonceng Perunggu. Sangat menarik untuk diambil. Lalu banyak yang hilang. Oh gitu. Jadi ini lonceng yang tersisa. Jadi sebenarnya banyak loncengnya ini. Perunggu harganya mahal. Ya. Nih.
Van Lip. Oke. Sekali lagi ini Pak Barnabas Sari Kromo yang tadi ngesot tadi ya. Ngesot sampai ke dari Sendang Sono sampai ke Muntilan kemudian sembuh. Ini ceritanya di sini. Ya Aruna. Ini masih ada lantai ke atas, Pak. Enggak ada ya? Satu lantai ini ya. Nah, ini dia. Ini beberapa Romo Projo, salah satunya Romo Sanjoyo. Itu beliaunya. Itu fotonya yang buat siapa itu, Pak? Lukisannya. Itu lukisan yang orang Munggelas, saya enggak hafal namanya, tapi itu sebuah orang Munggelas. Kayaknya sudah lama fotonya ya. Foto Romo Sanjoyo hanya ada dua versi. Ini satu. Yang satu lagi itu yang kayak apa ya, yang agak samping itu. Hanya dua itu. Di rupa-rupanya tidak terlalu laku di foto waktu itu. Ini beliau seingat saya ceritanya yang disulut rokok itu ya? Ya, salah satu versi. Karena ada banyak versi. Oh, banyak versi ya. Ini versi yang kami dapatkan dari orang yang kita percaya menjadi bagian dari pembunuh dari Romo Sanjoyo. Jadi tahun 98 ketika kami mau mendirikan museum, kami berhasil menjumpai ada tiga orang dari Laskar Hizbullah sebetulnya yang lalu terlibat di dalam peristiwa pembunuhan itu. Yang tiga orang ini sekarang sudah meninggal semua. Ada yang jadi Katolik, lalu dua orang jadi Katolik yang sudah tetap Muslim. Dan cerita juga ada beberapa temannya yang jadi gila gara-gara peristiwa ini, pembunuhan Romo Sanjoyo ini. Seringkali lalu terbayang-bayang gitu. Mungkin ya terbayang. Ini kan kalau dari versi pelaku pembunuh itu kan gimana? Yang sekarang bruduran FIC samping perkop itu. Nah, yang dijadikan kasus beli atau pemicu terjadinya peristiwa itu adalah sengketa tanah lapangan. Samping kita ini tanah lapangan itu milik misi. Di dalam tradisi pendidikan imam itu ada namanya tempat-tempat yang nggak boleh di apa asal dijamah oleh orang gitu. Apalagi yang memimpin kan orang Belanda ya. Yang pengen dicari oleh regu pembunuh sebetulnya adalah rektor atau pemimpin, yaitu Romo van der Putten. Romo van der Putten menjumpai mereka malam hari itu. Mereka mengatakan, yang regu mau penjemput mau penculik itu mengatakan, kami diutus Kanjeng Sultan untuk mengajak para Romo berunding soal apa. Lalu Romo van der Putten mengatakan atas nama Romo Kanjeng, jadi mengadu Kanjeng Sultan dengan Romo Kanjeng, itu artinya uskup, saya harus menemani anak-anak. Akhirnya diutuslah Sanjoyo, orang yang tidak terlalu peduli dengan apa namanya persoalan itu sebetulnya. Artinya untuk ya sudah anak-anak kampung ikut bermain bersama frater-frater nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau van der Putten kan nggak boleh. Oh jadi gitu ya. Iya kan sebenarnya juga ada soal kesenjangan sosial itu. Kebetulan entah bagaimana kompak misi ini berkaitan dengan kampung Kauman. Sambil persis kita ini kampung Kauman. Lah anak-anak Kauman, lah gimana sih cuma main bola di tempat kok nggak boleh gitu ya? Romo Sanjoyo boleh-boleh saja sih sebetulnya monggo, tapi Romo van der Putten jangan untuk pendidikan. Imam memang harus di tempat-tempat yang. Benernya ya sama-sama tidak salahnya ya menurut saya ya boleh-boleh aja wong itu tanahnya, peraturannya sesuai dengan maksudnya mungkin Romo itu begitu ya. Apalagi orang Belanda ya. Betul. Jiwa kolonialnya. Satu itu yang kedua yang namanya rules peraturan kok gitu kan. Kalau Romo Sanjoyo mungkin melihat dari segi sosial ya. Dari sudut pandangnya saja yang berbeda ya. Lalu beliau menjadi suci karena meskipun tidak punya soal apa-apa, lalu beliau mengatakan, "Nggih Romo, saya yang akan menemui regu itu." Lalu dia menengok ke belakang, ada beberapa frater ada yang mau ikut saya. Kemana Romo? Mari kita jadi martir. Oh gitu. Ya, jadi dia sudah tahu sebenarnya. Iya, dia sudah merasakan itu pasti ada hubungan. Itu dia menulis apa? Atau berdasarkan ungkapan yang dari murid-muridnya, dari frater yang masih itu. Kan salah satu fraternya frater di Gartoko yang pemimpin majalah basis yang sekarang jadi Romo di Gartoko dan sudah meninggal itu. Oh. Nah, yang mengikuti mungkin kan frater ini ya. Frater Bowen itu baru 3 bulan ke sini, enggak tahu soal apa-apa. Masih terbata-bata bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Ya saya ikut gitu. Mereka lah yang dibawa
Romo Sanjoyo itu aslinya hanya 1,5 kilo dari sini. Orang asli sini. Dia kenal dengan orang-orang yang menjemput. Katanya bukan orang-orang Muntilan. Lalu ya kalau yang menjemput itu memang kampung-kampung. Lalu diserahkan ke regu yang lain. Di sana lalu putar. Kalau menurut regu pembunuh itu ya dieksekusi, ditembak mati, lalu ditimbun. Tapi yang mengherankan kesaksian tertulis bapaknya itu yang paling mengherankan. Yang menemukan jenazahnya Romo Sanjoyo pertama kali itu bapaknya sendiri. Jadi bapaknya Pak Willem itu. Oh, ini bapaknya Romo Sanjoyo. Iya. Mendapat kabar ada pembunuhan Romo-Romo dan dia nggak nyangka sama sekali kalau yang dibunuh itu Romo Sanjoyo. Adalah anaknya. Beliau menemukan di sini ya. Iya. Lalu dia mengajak Pak Willem kaum Muslim mendarat. Itu loh di sana di kampung Kembaran. Ya sekitar 2 kilo dari sini. Mengais-ngais ketemu itu kok, lalu menurut kesaksiannya memang tubuhnya hancur, penuh dengan pukulan, sudutan rokok, bukan rokok. Bapaknya sendiri yang menemukan ya. Bukan rokok, karena itu malam itu agak gerimis, bukan rokok tapi berisi obat. Apa itu? Obat itu tanaman yang dibakar. Pete itu, yang mau jadi pete itu, kan ada bunga yang agak panjang, itu kalau dibakar kan jadi bara yang susah dimatikan dulu. Oh ya ya ya, anggeng itu ya berarti. Itu yang digunakan untuk cara masanya dan batu kobol. Kalau dikatakan di pantai itu apa ya, pakai bambu runcing, itu memang benar karena apa? Ditusuk. Ditusuk pakai bambu runcing. Kalau jadi ditemukannya dalam keadaan iya, dua-duanya, Frater dan Romo. Iya. Di impeller itu dari bawah ke atas begitu? Dari atas, bukan ini. Kan sebetulnya itu menurut si pembunuh kan tidak dimakamkan mereka, hanya ditaruh tanah agak gundulan, lalu dikasih bambu itu supaya tidak menghimpang, lalu ditimbun. Nah, bayangnya itu ya. Iya, lalu bayang yang menumpang itu bapaknya itu loh. Betapa bapaknya sangat dan waktu itu bapaknya nggak berani ngapain, itu timbul lagi. Selang seminggu baru izin ke kampung terdekat apakah boleh masa dimakamkan di sini, tidak diizinkan. Kenapa pak alasannya? Iya kan peristiwa prakemerdekaan. Oh iya betul betul. Dianggap sebagai kolaborator dan di belakang kisah lain di balik pembunuhan Romo Sanjoyo itu tokoh ini awam-awam ini banyak yang mati sebetulnya. Tapi yang terserahkan hanya Romo Sanjoyo. Jadi begitu peristiwa itu terjadi pagi harinya kan tergempa. Bunuhnya mati loh, anak-anak seminar yang dari sini bubar kan. Lalu lari kemana mencari perlindungan, Romonya juga. Nah, regu ini masih mencari di mana ada orang Katolik yang menyelamatkan mereka dibunuh. Yang mati banyak sebenarnya. Di balik kisahnya Romo Sanjoyo ada 6 atau 7 orang Katolik yang ikut jadi korban di sini. Kebetulan beliau yang ceritanya utuh ya, yang hadir untuk menceritakan peristiwa itu ya, keluarganya ya. Maksudnya ada cerita yang saling menyambung, sehingga ceritanya Romo Sanjoyo inilah yang menjadi pemicu sejarah itu bagaimana, gitu ya Pak ya. Kita sudah menemukan semua lokasi itu, mulai dari tempat terakhir kamarnya Romo Sanjoyo, tempat di mana dia dijemput, tempat di mana dia dihabisi lalu dimakamkan gitu. Makam pertama itu di luar makam, lalu setelah berapa bulan baru diizinkan masuk ke makam, sekitar 1 tahun kemudian pindah. Setelah itu baru pindah ke kerbau. Nah ketika pemindahan-pemindahan itu kan selalu dibuka, dibersihkan. Nah sampai tahun 50 itu memang ada kesaksian yang mengatakan bahwa jenazahnya Romo Sanjoyo itu utuh, masih utuh gitu loh. Ya luka-lukanya masih tambah luka, tapi utuh. Itu sampai tahun 50. Jadi kalau sekarang sampai ada orang masih memberi seringkali jenazahnya utuh, itu sampai tahun 50. Enggak tahu yang sekarang. Setelah saya nanya, untuk makamnya itu kan berupa tembok ya? Betul. Itu dikremasi atau ditaruh? Ditaruh. Itu tembok itu adalah makam? Iya, jadi lubang gitu. Oh, jadi kayak katakombe begitu maksudnya? Berarti yang di Kerkov itu? Iya, iya. Berarti yang di luar-luar ada tulisan anu di tembok, iya, itu ada juga lah makam Romo-Romo yang terdahulu itu? Betul. Dan yang masih kosong-kosong itu kan nanti kalau... Oh, saya kira...
Oh, itu bisa dibuka itu, Pak ya? Iya. Saya kira itu hanya apa namanya? Nama. Bukan. Itu ada ruangannya. Oh, ada ruangannya. Paling enggak muat satu peti. Saya enggak tahu kalau yang makam terbaru kan di belakang kerkok itu sekarang gedung-gedung refugee membangun makam. Modelnya semua makam di tembok. Tapi kabarnya dikremasi dulu kalau yang itu. Lalu yang ditaruh hanya abu kremasinya begitu. Boleh ya kita orang Katolik kremasi ya? Boleh, boleh. Kelihatannya yang terbaru ini boleh. Nah, itu salah satu versi pembunuhan Romo. Nah, terus manunya ini, mayatnya Frater juga bersamaan dengan ya, ini? Ya. Bersamaan dengan Romo Sanjaya? Dulu yang begitu kerkop itu digunakan untuk memakamkan Romo Sanjaya, orang kalau ke sana tahunya ke makamnya Romo Sanjaya. Betul, padahal di sana banyak peristiwa sejarah yang lain ya. Yang protes itu adalah murid-murid dari mereka berdua, karena bagi mereka yang justru berjasa Frater Bowen, apalagi yang pada jadi Romo, murid-murid yang kemudian jadi Romo Yesuit. Mereka kan ada kenapa Frater paling berjasa, kenapa? Mereka kan paling enggak, loh kok yang terkenal projonya ya, kenapa enggak Yesuitnya ya, gitu. Oh, ya, ya betul juga sih. Lalu selalu mengusahakan, begitu nyebut masa Romo Sanjaya, harus bergerak bersama dengan Frater. Nah, setelah itu kan lalu banyak, itu dulu mas, makamnya itu makam biasa. Makam biasa lah, makam untuk komplek misi ini. Tidak tertata seperti itu. Nah, tahun 50 mulai di makam Romo Sanjaya banyak orang yang berdoa. Yeah. Lalu sekitar tahun 60 baru mulai ditata itu, ada jalan. Oh, berarti tabar. Penataan yang besar lagi tahun 94 Bapak Kardinal meninggal kan. Lalu diminta dimakamkan di situ kan, Bapak Kardinal pernah mengatakan, aku yang mati tulung dimakamke nonggon siti, ojo nonggon loci, ben cedhak karo umatku sing sejati, gitu kan. Bapak Kasunan ngendika gitu. Oh, kalau gitu ndak dimakamkan di Kerkop. Nah, lalu pemakaman Bapak Kasunan itu oleh Romo Mangun Wijaya dimaknai sebagai inilah sang penunggu makam Kerkop. Maka makamnya ditaruh di paling depan. Depan. Supaya paling depan gimana? Dulu pintu gerbangnya hanya yang kecil itu, Mas. Oh. Romo yeah. Mangun lalu membuka pintu yang samping yang sekarang ditutup karena COVID ini. Oh iya betul, yang depannya vanlit ya. Depan gerbangnya vanlit. Betul, maka kan lalu filosofinya inilah yang paling langsung ada salibnya itu ya. Betul. Untuk memberi makna seperti yang menjaga di makam lalu mengatakan dukin album. Silahkan masuk ke dalam dan belajar dari masa lalu ya. Iya. Yang pencerita, ini apa ini Pak? Ini namanya harmonium. Peninggalan dari Romo Changpengtu. Ini orang Indonesia ya? Orang dari Cina. Oh, asli dari ya, daratan Cina? Iya, iya. Lalu lari ke sini jadi Romo Projo di sini bersama dengan Romo Bigman. Mestinya kalau dari sana dia anu ya SJ ya. Kan Saverius kan sampai ke sana ya? Betul. Bersama dengan Romo Bigman SJ mendirikan sekolah Teresiana di Semarang, sekolah khusus orang-orang Tionghoa. Nah, lalu ini peninggalannya adalah harmonium, alat musik tanpa. Jadi kalau harmonika pakai ditiup, kalau ini pakai dipompa. Kaki ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Jasa-jasa Romo-Romo ini ya. Romo Mangun. Romo Mangun, pasti sangat. Iya, kalau ini terkenal ini. Ya. Romo Mangun. Sendang Soma itu kan juga Romo Mangun. Arsiteknya ya? Iya. Valentinus Romi Iskandar, Romo Mangun, ini juga Romo Mangun. Pernah ke makamnya Romo Mangun? Kok belum ya? Nah, ada ya? Iya di makam para Romo Projo Kentungan. Kentungan? Di seminari tinggi di belakang itu, di situ di makam. Di Magelang juga? Di Jogja. Oh, saya nanti tak carinya Pak. Carinya di Google Map. Ya, Seminari Tinggi Kentungan. Seminari Tinggi Kentungan. Boleh di umum, boleh masuk? Boleh. Nanti saya masuk, enggak boleh. Boleh. Sekarang sudah sangat terbuka. Kemarin pas COVID ya, enggak boleh ya. Jadi di Seminari Tinggi Kentungan itu belakangnya adalah makam. Depannya sebelum tempat Romo adalah rumah tua para Romo Projo. Jadi mereka itu ditinggalkan di situ, lalu seringkali lihat saya besok dimakamkan di situ.
Guyonan ya. Guyonan. Yang terbaru dimakamkan di situ Romo Suryo kemarin. Mendengar Romo Suryo yang meninggal ini dan seminggu yang lalu. Oh, iya. Meninggalkan hati. Kemarin mertua saya juga bilang gitu. Cuman saya enggak terlalu hafal. Ya, pendulum. Hanya kakak menikah dengan keluarga sangat Katolik gitu. Iya. Keturunan dari sangat dulu baru nanti. Oh, nggih. Ini wow, sini arena. Ini altar, mimbar, kursi yang pernah diduduki oleh Paus Yohanes Paulus II ketika berkunjung ke Indonesia lalu mengadakan perayaan Ekaristi di lapangan Dirgantara Cipto Yogyakarta. Wow. 1989. Apa ini? Itu apa itu, Nak? Mesin ketik. Mesin fotokopi zaman dulu. Astaga. Namanya adalah mesin stensil atau mesin sheet. Kamu enggak mengenal gitu-gitu, Nak. Ya, papi aja enggak mengenal. Mesin ketik segala itu anak-anak itu kamu. Ini karya siapa ini, Pak? Nah, itu Corpus Jesus yang di kirim dari paroki Wedi. Wedi Klaten. Wedi Klaten. Lalu mereka juga heran pada patung kayak gitu, Corpus kayak gitu di sana. Saya juga heran, terus terang. Lalu sampai sekarang belum ada tahu kalau ditaruh di museum siapa tahu ada yang punya keterangan tentang kok ada Corpus Jesus baik bentuknya maupun tegakannya. Tidak biasa. Wajahnya yang dilukiskan juga kenapa ada seperti mencontoh seseorang, betul. Bukan seperti biasanya gitu. Ya, seperti macam itu. Terus rambutnya juga. Lalu itu dipasang di situ justru menarik. Siapa tahu ada yang tahu sebenarnya. Siapa yang tahu ini, ayo. Ini mimbar. Yohanes Paulus ya. Yang pernah dipakai. Dari rotan, bukan rotan ini, Pak ya. Bambu. Ini altarnya. Nah, kita lihat sana dulu ya. Ini tadi kayaknya lukisan. Tapi bukan yang itu. Kalau ini hanya replika. Replika. Kalau yang tadi retro foto. Lukisan asli Basuki Abdullah banyak tersimpan di Belanda. Frans Basuki Abdullah ya. Ini Konsili Vatikan kedua 62 sampai 65. Wah, ini kayak medali-medali. Ini medali-medali ya, Pak? Itu ya, apa namanya? Simbol-simbol para paus. Simbol para paus. Ya, dapat dari Vatikan. Memang sengaja dikasih ya? Ya, tiap paus pasti akan punya lalu apa? Untuk cendera mata itu loh, kalau pas. Yang bawa biasanya uskup atau siapa pasti punya paus gitu. Oke. Okay. Wow. Paus CP 2 pernah duduk di sini loh. Justinus Kardinal Darmo Yuwono, jubahnya, jubah-jubah peninggalannya. Ya, lambang kepausan. Nah, ini jubah-jubah dari Kardinal. Ini jubah dari Uskup Sugiyo Pranoto. Paling bagus jubahnya. Monsinyur Sugiyo jubahnya bagus-bagus karena bagus banget itu bukan bikinan Indonesia kan. Oh. Kita belum mampu bikin jubah lalu. Iya. Bagus banget dari Belanda. Wah, ini sampai ada perangko peninggalan. Ya, seri khusus ketika tahdisan.
Lapisan Monsinyur Hario. Oh. Atau. Dan dia ini di Indonesia ya? Iya, iya. Maksudnya ini dibuat untuk perangko asli itu Indonesia? Berlaku. Oh, ini yang tadi ya. Jadi mereka pesan tapi lalu tidak dijual, lalu hanya untuk koleksi ya. Filateli gitu ya. Iya. Yeah. Ini relik. Nah, ini. Relikui. Relikui. Ini kayak ingat-ingat filmnya Harry Potter. Boleh masuk? Boleh, silakan. Harus copot anu dulu iya, ya. Iya, iya. Okay. Kalau mau doa juga boleh, karena ini kapel kami. Kami tempatkan di situ untuk bagi yang mau baca itu. Nama-nama relikuinya ada di sebelah kanan. Oh, ini ya. Saruna. Tadi itu buka. Tulisannya itu. Ini relikuinya di sana. Coba lihat deh. Baca. Ini relikui asli ini, Pak. Nanti kita berdoa sebentar di sini ya, Nak. Ini para pendahulu-pendahulu kita loh ini. Lihat nih, relik-reliknya, peninggalan-peninggalannya, nomor 46 ini apa? Maria Gabriela. Kapel loh, kamu jangan mainan di sini. Kapel itu tempat kita berdoa, gereja kecil. Yang ada di Marsudiri nih toh kapel, jangan mainan gitu nih. Lihat ya, nomor satu ya. Relikui nomor satu. Murid-murid Yesus ya. Nama-namanya ada di sini. Maria, terima kasih sudah diizinkan sampai ke tempat yang luar biasa ini. Tapi berdoa dulu ya, Nak. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Udah ya, ini akhir perjalanan kita yang nyasar di Museum Minci Muntilan, yang sebenarnya kita mau ke Gua Maria Welas Asih, tapi karena tadi solarnya habis otomatis harus ya. Ya Arna, ini ya situasi lingkungan sekitarnya. Kita pulang dari situ, ada pastoran bagus sekali, nanti mobilnya bisa parkir di sana di lapangan atau di SDTK sana ya. Pulang enggak? Lapar ha? Tadi bagus enggak museumnya? Bagus. Suka? Suka. Sukanya terpaksa. Ayo. Udah ya, kita perjalanan pulang ya. Ini lingkungan sekitarnya.
Tuh, parkirnya bisa di sana. Bis tidak bisa masuk ya. Bis hanya bisa di luar, hanya mobil pribadi yang boleh masuk di sini. Pastorannya di sana ya. Bisa parkir mobil di sana atau di sini juga bisa. Oke. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya.